Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wa hlul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, antara bulan yang mengumpulkan pelbagai kebaikan ataupun pelbagai ibadat yang agung dalam Islam. Seperti mana ibadat korban, ibadat haji, puasa pada 9 Zulhijjah dan juga ada hari-hari yang terbaik di kehidupan dunia, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah ini antara 360 lebih hari, Allah Ta'ala beri 10 hari saja, hari yang terbaik di kehidupan dunia. Apa-apa amalan akan jadi afdal, apa-apa ibadat kita akan menjadi afdal, walaupun ibadat ni yang biasa, tak sama kita buat pada bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Ini 10 hari pada bulan Ramadan, 10 hari pada bulan Zulhijjah, 1 sampai 10. Seperti mana dalam hadis Nabi ada kita sebutkan sebelum ini, iaitu ma min ayyamin al-amalu salih fihi na ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amalan yang lebih afdal, lebih disukai di sisi Allah berbanding hari ini, iaitu 10 hari, 1 sampai 10 Zulhijjah. Sahabat tanya Nabi, walal jihadu fi sabilillah, kalau berjihad di jalan Allah? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, jihad pun sama tak dapat menandingi 1 sampai 10 Zulhijjah. Jihad ni perkara besar, mengangkat apa senjata, berjuang menentang orang-orang kafir, perkara besar. Tapi 1 sampai 10 Zulhijjah besar lagi. Melainkan Nabi kata rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', melainkan seorang lelaki yang mana keluar berjihad dan tak pulang dah, mati syahid, itu lebih afdal. Kemudian dalam 1 sampai 10 Zulhijjah juga Nabi menyatakan fa aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, perbanyakkan tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Ini semua pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan antara 1 sampai 10 Zulhijjah ada satu hari, siyamu yaumi arafah, puasa pada hari Arafah. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Aku mengharapkan, Nabi kata, berpuasa 9 Zulhijjah ini diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Selalunya puasa yang setahun sekali ini ganjaran dia lebih. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Ashura, 10 Muharram diampunkan dosa setahun. Puasa pada hari Arafah. Ini semua puasa-puasa yang datang setahun sekali, ganjarannya besar. Dan kepada isteri tidak wajib untuk minta keizinan kepada suami untuk puasa yang setahun sekali. Puasa-puasa sunat yang lain wajib minta izin, tapi puasa yang setahun sekali ini tak wajib minta izin. Tapi kalau isteri memerlukan dia, berhajat kepada dia, maka dia kena batalkan puasa. Tapi nak bagi tahunya, keizinan daripada suami itu tidak mesti. Tapi kalau suami suruh batalkan, maka wajib dia batalkan. Ini untuk orang yang tak pergi haji lah. Orang yang pergi haji, hukumnya ada ulama kata makruh, ada menyatakan khilaful aula, bertentangan dengan perkara afdal, tak disunatkan untuk orang berwukuf pada 9 Zulhijjah ini untuk mereka berpuasa. Sebab waktu tu waktu yang selalunya panas, waktu yang panas dengan jutaan orang, ramai orang. Kemudian kita buat waktu itulah sepatutnya kita perbanyakkan ibadat, doa, baca Quran, zikir. Tapi kalau kita puasa akan lemah diri kita. Sebab itu tak digalakkan untuk berpuasa. Kelebihan melaksanakan ibadat korban, Nabi kata tidak ada amalan anak Adam pada yaumun nahar. Yaumun nahar, hari raya Aidil Adha. Tidak ada amalan yang lebih afdal, yang lebih disukai sisi Allah, melainkan menumpahkan darah binatang korban. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha, dia akan datang pada hari kiamat nanti, datang korban ini dengan tanduk-tanduknya, dengan bulunya. Wa innad dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, darah akan sampai di sisi Allah sebelum
jatuh ke permukaan bumi, fatibu biha nafsan, perelokkan diri kamu, perelokkan niat kamu dalam melaksanakan ibadat korban. Ibadat korban ini, apa yang kita tahu, ada sebahagian masjid dia buat banyak, sebahagian ni buat sekadar mana yang mampu. Dan sebenarnya pihak daripada pembekal lembu pun dia akan apa tawarkan, sekiranya nak perkhidmatan dia untuk sembelih, untuk untuk sembelih lapar, tumbangkan lembu, sampai situ je dia akan charge lebih kurang RM300. RM300 setiap seekor lembu. Setahu saya, semalam saya sembang dengan AJK Masjid, dia kata semua lembu dia akan upah, mana akan tumbangkan, akan sembelih dan juga akan lapar. Yang lain semua pihak masjid akan buat, sebab dia 20 ekor banyak. Yang lain semua pihak masjid buat, yang tumbang, sembelih dan juga lapar, itu dia upah. Mana kalau harga seekor lembu RM5,900, maka RM300 itu untuk upah, jadi RM6,200. Nah, RM6,200. Mengikut kemampuanlah pihak surau dan juga pihak masjid. Cuma yang pentingnya dalam pembahagian daging korban ini, pastikan peserta korban mendapat yang selayaknya bagi dia. Apa yang selayaknya? Korban, binatang korban dia. Sebahagian tempat dia nak buat sendiri, tapi dia campur semua sekali. Bila campur semua, si peserta korban lembu pertama tak dapat bahagian dia, yang lembu kedua tak dapat bahagian dia. Dia dapat daging lembu tapi dapat secara apa, campur semua. Yang mana yang bahagian dia kita pun tak tahu. Quran kata la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Sepatutnya dia dapat hak dia, dia tak dapat hak dia sebab campur semua. Sebab disunatkan peserta korban dia mengambil sedikit daripada bahagian untuk mengambil berkat, bahagian korban dia. Tapi kalau dah campur semua lembu, 10 ekor lembu semua campur daging dia, tak, kita tak dapat, tak dapat sunat tu. Yang sepatutnya hak peserta korban tidak dapat. Daging dapat tapi tak dapat yang sepatutnya. Hati dapat, tulang dapat, tapi tak dapat yang sepatutnya, yang bahagian dia. Dan dalam mazhab Maliki juga, dalam kitab mazhab Maliki ada menyebutkan pertukaran antara daging dengan daging yang dipanggil sebagai berjual beli. Bila masuk pertukaran, makna dia akan berlaku jual beli. Bila jual beli daging dengan daging tidak dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i pun tak dibenarkan tukar daging dengan daging. Daging dengan daging makna saya ada 1 kilo, 1 kilo daging, daging lembu tempatan, tukar dengan daging lembu import, tuan-tuan punya, tukar 1 kilo, tidak dibenarkan tukar daging, daging dengan daging. Dia akan berlaku pertukaran lah. Sebab itu ulama' tidak membenarkan perkara ni. Tapi sebahagian masjid surau dia buat juga, buat juga, sebab dia dah tak mampu untuk asingkan. Tapi tuan-tuan ikutlah kemampuan. Kalau dah tahu tak mampu, jangan ambil banyak sangat. Kalau dah ambil banyak, boleh upah orang supaya permudahkan lagi urusan lembu pertama, lembu kedua. Sebenarnya kalau tuan-tuan pergi di masjid UTM, waktu saya jadi imam dahulu di sana, waktu buat korban di sana pun, dia memang sediakan setiap satu ekor lembu, dia ada satu baldi dia, ada satu besen dia. Tak, dia ada 7 baldi untuk 7 peserta. Kemudian ada besen dia. Setiap ekor lembu ni, lembu pertama bahagian di sana, lembu kedua di sini, lembu ketiga di sini. Mana dia kena siapkan bahagian masing-masing. Dia dah asingkan. Itu antara yang awal-awal dululah yang saya sertai dulu di UTM tu, lebih kurang 6-7 tahun dululah. Sebelum apa? COVID dulu, 2018 lebih kurang tu. Ini perkara yang perlu dititik beratkan, kerana hak peserta korban perlu disempurnakan. Bukan hak peserta korban, hak manusia lah. Hak manusia yang mana hak mereka yang sepatutnya mereka dapat, kita sempurnakan. Binatang ternak yang disembelih pada hari raya Aidil Adha, hari tashrik, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan jadi korban. Dia akan menjadi korban.
bila sembelih sebelum daripada itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Nabi tengah sembahyang, Nabi beri salam je, Nabi bau. Seolah-olah bau binatang yang baru disembelih. Kemudian mereka kata, mereka dah sembelih korban dah. Nabi kata, sembelih sekali lagi. Sebab apa? Mana sembelih sekali lagi tu, bukan sembelih binatang mati, tu beli binatang baru sembelih. Sebab tadi tu binatang untuk anak dan isteri kamu makanlah. Untuk orang makan, bukan untuk korban. Korban selepas sembahyang hari raya. Selepas sembahyang, lepas khutbah, terus ibadat korban. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Maliki, tak sah korban. Melainkan imam kena sembelih dulu. Bila imam dah sembelih, yang lain baru boleh sembelih. Imam kena mulakan dulu. Kalau imam tak berani sembelih, dalam mazhab Syafi'i, okey, tak jadi masalah. Siapa nak sembelih pun tak apa. Orang kafir pun boleh sembelih. Orang kafir, kita kata sembilan orang kafir tidak halal makan. Sembilan orang kafir memang tidak halal makan. Betul. Tapi dalam korban sah. Bukan sah dia sembelih tu. Dia hanya sembelih saja. Orang yang buat korban dia kena niat. Dia kena niatkan time tu. Jadi orang kafir ni hanya bantu saja. Kita wakilkan dia aja untuk sembelih. Itu saja. Tapi kita kena niat. Bukan dia yang niat. Dia niat memang tak sah. Sembelihan dia pun tak sah. Jadi dia hanya untuk kita mewakilkan dia. Macam kita wakilkan orang lah. Kita wakilkan orang kafir untuk baiki lampu masjid, surau masuk masjid, masuk surau, masuk tempat semayang kita, repair apa, aircon. Kita wakilkan orang kafir. Boleh, tak ada masalah. Sebab ada ketikanya servis orang kafir lebih baik daripada servis orang Islam. Ada ketikanya. Jadi dalam bab ibadat korban, orang kafir boleh sembelih. Tapi kita yang kena niat. Tapi hukumnya makruh lah. Sebab orang Islam banyak lagi boleh sembelih. Apa kita nak wakilkan orang kafir. Begitu juga dalam bab servis-servis ni. Kalau ada orang Islam yang mana buat bagus, maka kita bagi dia lah. Daripada kita bagi orang yang bukan Islam. Kita bantu orang Islam. Tapi tuan-tuan kena faham apa yang saya bagi tahu tadi. Itu dalam bab penyembelihan korban. Dalam bab sembelihan biasa itu tak dibenarkan. Tuan, dia orang kafir yang sembelih ayam, kita makan. Itu tak dibenarkan. Dia sembelih kambing lembu, kita makan. Tak dibenarkan. Sembelihan orang kafir tak halal kita makan. Sebab tu setiap kawasan penyembelihan, tempat penyembelihan, dia ada tauliah penyembelihan. Selalunya yang minta yang apa apply tauliah penyembelihan ni semua syarikat Cina. Yang besar-besar. Orang Melayu syarikat kecil-kecil dia jarang lah. Jarang sangat untuk apply lesen penyembelihan. Tauliah penyembelihan. Tauliah penyembelihan untuk pengetahuan tuan-tuan tak diberikan kepada bukan warga negara Malaysia. Orang Bangla ke apa ke tak dibenarkan. Sembelihan mereka tu kita boleh makan. Sebab orang Bangladesh pun orang Islam. Cuma dari segi undang-undang kita tak keluarkan sijil tauliah penyembelihan dia. Maknanya kalau dia nak apply apa halal jakim, jadi dia kena ada penyembelihan orang warga negara, orang Islam. Itu syarat dia. Sebab selalu syarikat-syarikat Cina lah, sebab mereka nak supply ayam ni ribuan ayam, satu hari ribuan ayam. Orang Melayu kita mungkin supply pun hanya kedai-kedai kecil je lah. Tapi tak apalah, kita berusaha untuk kita mengatasi perniagaan orang-orang yang bukan berbangsa, bukan beragama Islam. Pada suatu hari nanti insya-Allah mungkin kita akan mengatasi mereka. Hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah adalah hari putih. Tak, hari putih disunatkan puasa, tapi Zulhijjah ni 13 Zulhijjah haram puasa. Dia kena ganti. Ganti makna dianjak satu hari. Sepatut 13, 14, 15 dipanggil ayyamul bidh, hari putih. Tapi untuk bulan Zulhijjah dia tak jadi start 13, 14, 15, 16. Dia dianjakkan satu hari. Jadi 14, 15, 16 hari putih. Sampai 13 Zulhijjah tu maghrib dah habislah. Tak boleh lagi untuk kita bukan tidak boleh, boleh untuk sembelih, tapi tidak jadi lagi ibadat korban. Tak jadi ibadat korban. Tapi yang terbaiknya sebelum 13 dan yang terbaik 10 Zulhijjah tu terbaik. Cuma bila mana 10 Zulhijjah hari raya Aidil Adha selalunya bila bertembung berlaku pada hari Jumaat, selalunya majlis surau tak nak.
tak nak buat. Sebab dia takut susah nak settlekan korban, kemudian nak buat persediaan semayang Jumaat. Jadi mereka tak akan tangguh pada hari yang kedua. Tapi yang afdalnya 10 Zulhijjah. Kemudian 11, 12, 13 ni ada perselisihan di kalangan mazhab. Ada mazhab kata sampai 12 je, sampai 12 Zulhijjah. Tapi mazhab Syafi'i kita dan majoriti mazhab Syafi'i kita sampai 13 lah Zulhijjah. Sebab dia termasuk hari-hari tashrik. Keseluruhan hari-hari tashrik. Dimakruhkan sembelih pada waktu malam. Waktu malam ni dimakruhkan untuk kita menyembelih korban. Sebab apa makruh? Nabi pun minta berlindung kejahatan malam dah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nabi minta kejahatan, berlindung kejahatan malam. Dalam surah Al-Falaq ni Nabi minta tiga perlindungan. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq, kejahatan malam. Yang keduanya adalah kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk ni makna kejahatan daripada binatang-binatang, kala jengking, ular, kita minta berlindung. Dan juga kejahatan makhluk keseluruhannya manusia. Dan yang ketiganya Nabi minta berlindung apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada sihir. Sihir daripada kejahatan manusia. Sihir pun Nabi minta berlindung, walaupun suatu ketika dahulu Nabi pernah disihir. Nabi tak sedar. Nabi dah buat tapi Nabi tak sedar yang dia telah buat benda tu sebab dia telah disihir. Tapi walaupun sihir Nabi, walaupun Nabi disihir, tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi. Mana tak tergugat wahyu, yang mana yang Nabi sampaikan wahyu tu tetap Nabi ingat dan betul apa yang Nabi sampaikan wahyu. Allah Ta'ala pelihara. Cuma sihir yang dikenakan pada Nabi bukanlah sampai lupa, lupa terus, tidak. Tetapi Allah Ta'ala pelihara, pelihara Nabi sehingga tidak tergugat lah, tidak ada memberi sebarang gangguan kepada wahyu Nabi. Cuma malaikat Jibril datang bawa 11 ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 5 dengan 6 ayat, semua 11 ayat. Dua surah ni ada 11 ayat. Sebab orang apa Yahudi, mereka buat simpulan sihir kepada Nabi, 11 simpulan. Jadi 11 ayat ni membuka 11 simpulan sihir. Dan Nabi kata tidak ada ayat pembenteng yang lebih kuat berbanding dengan dua surah inilah. Jadi kita bukan kata kita je, kita pesanlah kepada anak kita, isteri kita, supaya kita bacalah tiga kul ni. Tiga kul pagi baca, petang baca, lepas sembahyang subuh kita baca, lepas sembahyang maghrib kita baca. Dia ada dua. Sebenarnya lepas sembahyang subuh pun disunatkan, pada waktu pagi pun disunatkan. Dia ada dua beza. Ada orang kata tak apa lepas sembahyang subuh tu lah pada waktu pagi. Tak, lepas subuh pun kita baca. Lepas sembahyang subuh tu kita baca tiga kul. Kemudian pada waktu pagi, zikir waktu pagi pun ada tiga kul juga, dia lain. Sama juga malam, petang, lepas maghrib pun tiga kul. Kemudian lepas daripada tu zikir pada waktu malam juga ada tiga kul. Sebelum tidur pun Nabi suruh baca tiga kul. Dan ditambah satu kul dengan empat kul. Kul ya ayuhal kafirun. Supaya kita dijauhkan daripada syirik. Dijauhkan daripada syirik. Empat kul sebelum tidur. Itu semua zikir-zikir yang Nabi ajar untuk membenteng diri kita lah. Sebab kita tahu diri kita pun bukanlah berapa kuat. Tambah-tambah umur dah lebih ni, 50-60. Penyakit mudah dapat. Kadang-kadang jatuh sikit pun dah patah, selio. Jadi kita minta berlindung kepada Allah, kita bacalah zikir-zikir yang mana yang Nabi ajar kepada kita. Dan tuan-tuan perlu tahu juga dalam bab bulan Zulhijjah kita akan bertemu tidak beberapa lama lagi, disunatkan takbir raya. Takbir raya ini bila bermula? Aidilfitri adalah bermula pada malam raya. Malam raya. Cuma malam raya ni kalau selepas pengumuman, dia kata pengumuman raya adalah malam ni, maka terus takbir lah. Terus takbir. Kalau dia kata pengumuman raya esok, dia kata pengumuman raya adalah raya bermula esok, esok malam, mari lepas maghrib esok kita start takbir. Sampailah imam takbir hari raya Aidilfitri, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka dah tak disunatkan lagi takbir. Tak disunatkan lagi takbir. Dia waktu dia pendek sebab dipanggil takbir mursal. Takbir raya Aidilfitri ini adalah takbir mursal. Dia bila pun disunatkan takbir.
Dah tahu malam tu malam raya, naik kenderaan kita takbir, naik motor, naik kereta kita takbir, berjalan nak pergi kedai, berjalan balik surau, pergi surau, semua kita takbir raya. Dekat pasar, dekat kedai, dekat surau, dekat masjid, semua takbir raya. Dekat rumah-rumah pun takbir raya. Itu dipanggil takbir mursal. Dia tak terikat dengan semayang. Cuma Imam Nawawi kata, disunatkan jugalah lepas semayang kita takbir raya. Sebab itu takbir raya, sebahagian imam, dia tak buat lepas semayang, lepas beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun akan berzikir dulu, Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian dia zikir, sampailah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar semua. Bilal belakang tegur, imam takbir raya. Kita tak perlu tegur imam pun tak apa. Sebab itu takbir mursal. Takbir mursal dia tak semestinya selepas semayang. Walaupun pendapat Imam Nawawi kata disunatkan juga lepas semayang. Tapi boleh saja kita nak dahulukan takbir, nak dahulukan wirid. Sebab dia tak terikat. Itu dipanggil takbir mursal. Kalau hari raya Aidil Adha, dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad sejurus selepas semayang. Solat apa? Jenazah ke? Solat duha ke? Solat qabliyah ke? Solat rawatib ke? Solat apa-apa, solat sunat dan juga solat fardu, sejurus selepas semayang, jangan wirid dulu. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus takbir raya sejurus selepas semayang. Tak perlu wirid. Sebab disunatkan, dia adalah takbir muqayyad. Bila bermula takbir muqayyad ini, takbir muqayyad adalah pada 9 Zulhijjah. Pada manusia sedang berpuasa. Berpuasa puasa 9 Zulhijjah, orang menunaikan haji sedang berwukuf. Itulah disunatkan kita bermula takbir raya. Orang yang tak menunaikan haji 9 Zulhijjah ni. Bila selepas azan, selepas sembahyang subuh. Sudah banyak masjid surau buat dah. Cuma sebahagian masjid surau ada yang masih lagi berpegang dengan cara budaya apa yang datuk-datuk kita buat dulu malam raya. Ada juga berpegang, tapi sekarang ramai sudah tahu dah. Tambah-tambah sekarang dekat Google, cari Google dia bila bermula takbir raya. Jadi adalah 9 Zulhijjah itu adalah disunatkan. Bila disunatkan, selepas daripada azan subuh sampailah 13 Zulhijjah lah, 3 hari tashrik sampai itu. Jadi maknanya 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari disunatkan takbir raya. Sekarang pun dah banyak masjid surau buat. 9 Zulhijjah tu dah tak start takbir raya. Dan tidak rasa pelik, dulu pun 2017-18 waktu saya jadi imam di Masjid U, Masjid UTM dulu pun memang saya dah buat lah. Dan tak ada pun orang rasa benda ni apa pelik ke apa tu. Tak ada. Banyak orang sudah tahu. Banyak orang perkara ni mereka sudah tahu. Okey. Kemudian hukum korban ini hukumnya wajib pada Nabi. Untuk umat dia adalah sunat. Mazhab Syafi'i kata sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang diberati. Sebab mazhab Syafi'i, sebab apa dia kata sunat muakkad? Untuk meraikan mazhab Hanafi, dia kata wajib. Mazhab Hanafi wajib. Dia tak buat korban dekat surau masjid, tak. Dia buat korban kat rumah. Sebab mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan pergi Pakistan, India, Bangladesh, mereka buat dekat mana? Dekat rumah. Mereka tak buat surau masjid. Sebab mereka wajib. Orang yang bermukim, yang tidak bermusafir, dan harta mereka cukup nisab, nisab zakat maknanya, wajib untuk melaksanakan ibadat korban. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak sampai pun perlu tak kata pun sampai nisab zakat. Mazhab Syafi'i kalau kita tengok, dia sunat muakkad, tetapi dia lebih ketat sebenarnya sunat dia tu. Sebab sunat dia bila mana kita ada lebihan harta pada malam raya, pada pagi raya, dan juga 3 hari tashrik, kita ada lebihan harta, cukup perbelanjaan diri kita, anak kita, isteri kita untuk 4 hari ini cukup perbelanjaan kita dan juga orang bawah tanggungan kita, disunatkan untuk buat ibadat korban. Jadi tuan-tuan memang disunatkanlah. Jaranglah kita kata, oh saya kais pagi, makan pagi, apa yang saya kerja hari ini, inilah yang cukup untuk makan anak isteri kita. Jaranglah. Jarang. Selalunya kita ada simpanan.
Bila ada simpanan ni cukup untuk sebulan, untuk setahun, untuk 10 tahun, untuk perbelanjaan kita, anak isteri kita, disunatkan korban. Disunatkan korban. Kalau tak buat, hukumnya makruh. Eh? Imam Syafi'i kata hukumnya makruh. Dan ulama Syafi'i kata hukumnya sunat mu'akad. Sunat mu'akad sebab nak meraihkan mazhab Hanafi kata wajib. Cuma bagi yang ada kemampuan, yang tak ada kemampuan, tak perlulah buat. Sampai berhutang. Walaupun dalam mazhab lain, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanbali, mereka kata berhutang pun tak apa. Yang penting kita yakin kita boleh bayar. Kita boleh berhutang. Semata-mata untuk buat ibadat korban. Tapi kita yakin kita boleh bayar. Kita mampu untuk bayar. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak perlu berhutang lah. Ada kemampuan buat, tak ada kemampuan tak perlu buat. Macam orang pergi haji dia tak perlu berhutang nak pergi haji. Ada kemampuan pergi haji, tak ada kemampuan tak perlu pergi haji. Disunatkan korban kepada Islam berakal, baligh, merdeka, orang ada kemampuan. Jadi baligh dan juga berakal, baligh kanak-kanak, anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum baligh, kita buat ibadat korban untuk dia boleh. Tapi jangan ambil harta dia, guna duit kita. Walaupun duit dia lebih banyak daripada duit kita, guna duit kita. Sebab mereka tak disunatkan buat. Bila tak disunatkan, kita nak buat boleh. Kita nak buat boleh. Dan tak perlu minta izin pun kepada anak kita. Sebab kita sebagai wali dia, kita tak perlu minta izin dia. Tapi kalau saya nak buat bagi orang lain, saya kena minta izin. Saya nak buat korban untuk adik saya, untuk abang saya, saya kena minta izin dia dulu. Sebab apa? Ibadat ini adalah untuk tuan punya diri. Kalau kita nak buat untuk orang lain, kena minta izin terlebih dahulu. Kalau dia kata ya, okey, baru kita boleh buat ibadat korban untuk dia. Kalau tak, tak sah lah. Sebab kita buat ibadat untuk orang lain tanpa izin. Macam bayar zakat fitrah. Tuan-tuan, anak umur apa dah 25 tahun dah. 25 tahun dah. Bayar zakat fitrah untuk dia, tak sah. Sebab dia dah baligh, dah ada pekerjaan sendiri, dia lah bayar. Walaupun kita bayar semenjak kecil sampai dia duduk dengan kita je, dia dah besar dah, dah kerja dah, kita pun bayar untuk dia, tak sah. Melainkan kita minta izin dia dulu. Kita minta izin dia, sekadar bagi tahu pun tak apa. Kata hari ni ayah nak bayar zakat fitrah kau, dia kata ya. Okey. Kena minta izin dulu. Kalau tuan-tuan bayar lepas tu baru minta izin, tak sah lah. Dia kena minta izin baru bayar zakat fitrah. Sama juga dengan ibadat korban. Ibadat korban pun kena minta izin dulu, sebab kita nak buat ibadat untuk orang lain. Kemudian berakal. Berakal ni maksud kalau lah orang tu orang istimewa. Orang istimewa ni maksud saya umur 30 tahun tapi perangai macam umur 10 tahun. Dia pun tak disunatkan buat ibadat korban, tapi kita boleh buat untuk dia. Kita boleh buat untuk dia, tapi jangan ambil duit dia walaupun duit dia banyak daripada kita. Sebab iyalah, orang yang mana orang seperti ini selalu orang bagi duit. Setiap kali jumpa orang bagi RM50, RM1, RM50, RM1 lagi banyak daripada duit kita dalam bank. Tak disunatkan untuk dia, kita buat ibadat korban guna duit dia. Guna duit kita. Duit dia guna untuk keperluan dia lah, beli mainan dia ke, beli basikal dia ke, beli apa-apa makanan dia ke, apa keperluan untuk dia. Penajaan korban bagi pihak masjid ataupun menerima lembu daripada wakil rakyat, daripada syarikat bukan Islam, kita terima je. Kita terima je. Sebab itu dinamakan sebagai hadiah. Hadiah. Hadiah orang bukan Islam kita boleh ambil. Dia bagi surau masjid lembu, syarikat-syarikat bukan Islam, ambil je lah. Sebab dia bagi hadiah. Cuma peserta korban tentu ambil lah AJK masjid ke, ambil lah AJK surau ke, ambil lah orang miskin kat surau ni kat, bubuh nama dia. Tak jadi masalah. Boleh cas. Nama peserta korban dah ada orang bagi dah. Bukan nama. Lembu dah ada orang bagi. Jadi kita bubuh nama je. Cumanya lembu ni kita nak lapah, nak potong, nak timbang semua ada kos. Jadi kita minta lah. Okey, nama-nama peserta korban ni dah ada orang bagi sumbangan hadiah dah. Kita tak perlu, peserta korban tak perlu keluar duit. Keluar duit kos je. Kita cah lah seorang RM100 ke RM200 ke. Boleh, tak jadi masalah. Kemudian pastikan peserta korban tu dapatlah bahagian dia, lembu dia. Jangan tuan-tuan bagi lembu lain. Lembu dia yang nama dia, lembu nombor berapa? Lembu satu. Dia dapatlah lembu nombor satu dia. Hukum korban ni menjadi wajib dengan dua perkara. Satu nazar, satu seseorang itu dia telah berkata aku jadikan binatang ni sebagai haiwan korban. Ini
mengenai perkara ini, nazar ni semua tahu. Nazar dengan lafaz, bukan dengan niat. Kita kata aku bernazar, aku nak buat korban, jadi wajiblah. Walaupun korban tu sunat. Satu lagi ni bab yang khusus untuk ibadat korban. Dia dah beli, dia ada binatang korban. Maknanya dia ada binatang lah, sama ada lembu ataupun kambing. Dia kata haiwan ni aku nak jadikan korban, dia jadi wajib. Tapi kalau kita yang tak ada lembu, tak ada kambing, kita kata aku nak jadikan lembu tu sebagai korban, nak jadikan kambing tu sebagai korban, tidak wajib. Sebab itu bukan milik kita. Kalau kita dah beli milik kita, kita kata haiwan ni aku nak jadikan korban tahun ni, jadi wajib. Kita panggil dia apa? Al-Mu'ayyan. Al-Mu'ayyan dalam bab korban, dia dipanggil ta'yin. Kita tentukan jadi wajib. Dalam bab lain selain korban, tidak jadi wajib. Kita kata, ya aku kalau anak aku dapat SPM ni 10, ya aku nak puasa lah. Tidak jadi wajib. Jadi sunat. Tapi kalau kata nazar, aku bernazar, anak aku dapat 10, ya aku berpuasa. Jadi wajib. Tapi dalam ibadat korban dia lain sikit. Kita tak sebut nazar pun, kita kata haiwan ni aku nak jadikan korban, jadi wajib. Apa beza wajib dengan sunat? Wajib mana kena buat lah. Kena buat penyembelihan pada waktu sembelihan. Waktu sembelihan tu makna pada hari raya Aidil Adha dan juga hari Tashrik. Itu maksud dia wajib kena buat. Kemudian implikasi hukum dia, kita tak boleh makan daging tu. Kalau saya yang kata saya ada kambing, saya kata saya ada 10 ekor kambing, saya kata seekor ni, haiwan kambing ni aku nak buat korban, hukumnya wajib dan saya tak boleh makan. Saya, anak isteri saya tak boleh makan haiwan korban tersebut. Kena bagi orang. Kena bagi orang makan. Itu implikasi untuk binatang korban wajib. Kita tak boleh makan. Orang bukan, maksudnya tak boleh makan tu orang yang bernazar ataupun orang yang menyatakan dia nak buat binatang ini sebagai korban tahun ini, dia dan juga anak isteri tak boleh makan. Waktu niat penyembelihan korban ni seperti biasalah. Ketika sembelih haiwan tu kita niatlah. Tapi kadang-kadang susah oh, kita nak niat. Tengah pegang pisau ni dengan dia haiwan tu bergerak lagi semua, kita nak niat tu payah. Untuk niat nama-nama yang dibacakan tadi. Sebab selalunya sebelum sembelih ada orang kata, okay, lembu pertama, nama sekian, 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 sekian. Kita niat, aku niat untuk sembelih yang haiwan-haiwan yang telah dibacakan tadi. Cuma kita nak niat ketika sembelih tu susah. Kita niat sebelum tu lah. Sebelum kita sembelih, kita dah niat dah. Sebelum kita nak tunduk, nak sembelih, kita dah niat, aku niat sembelih ni, haiwan ni untuk nama-nama yang dibacakan tadi. Boleh. Untuk memudahkan lah. Sama juga orang semayang jenis was-was ni. Dia semayang takbir 10 kali pun belum masuk-masuk niat lagi. Allah, Allah, 10 kali. Tapi time imam rukuk jadi dia, jadi. Dia nak niat, saja aku semayang fardu subuh, susah. Niat batal, niat batal, Allah batal, Allah batal. Tapi kalau imam rukuk, memang jadi. Terus masuk niat. Untuk orang seperti ni pun, orang yang seperti ni pun, dia boleh niat lah. Sebelum daripada semayang, dia niat. Orang penyakit was-was ni, guna mazhab lain je. Sampai nak seksakan diri dia niat 10 kali tak masuk-masuk niat. Dia niat saja ikut mazhab lain je lah. Semua mazhab lain, niat sebelum semayang. Tuan-tuan masuk masjid, masuk dalam soft niat, aku nak semayang fardu subuh. Allahu Akbar. Cukup. Senang. Mazhab Syafi'i je ketat sikit lah. Umur binatang ni kita tengok lah gigi dia. Kita tengok gigi dia. Unta 5 tahun, masuk 6 tahun, lembu masuk 3 tahun, sama juga kambing biasa masuk 3 tahun, kambing biri-biri, dia kena cukup setahun lah, masuk umur 2 tahun. Cuma umur haiwan ni macam mana kita nak tahu, saya tunjuk satu video untuk tuan-tuan. Video ni, tuan-tuan tengok lagi gigi dia. Ini gigi haiwan. Haiwan, lembu, kambing semua gigi bahagian bawah. Dia tak ada gigi bahagian atas. Ini gigi kambing, tengok. Kalau ada dua gigi besar tu, itu maknanya umur setahun. Belum cukup untuk sembelih lagi. Belum cukup umur. Kalau empat gigi macam ni, dia maknanya umur dua tahun. Dua tahun untuk kambing biri-biri dah boleh buat sembelih. Kambing biasa belum lagi. Empat. Kalau ada enam tu mana tiga tahun. Dua, empat, enam gigi. Enam tahun. Enam gigi, tiga tahun. Tiga tahun dah boleh. Untuk kambing biasa.
Kemudian tuan-tuan nak beli kambing, tengok juga gigi dia ni. Kambing tu, kalau gigi dah macam ni, longgar, panjang semacam, longgar, itu makna kambing dah tua. Jangan ambil lah. Jangan ambil kambing dah tua sebab daging dia tidak berapa baik. Tuan-tuan nak ambil kambing, pilih pergi kandang, tengoklah gigi dia. Kalau dah macam yang gambar terakhir tadi, gigi dah longgar, dah panjang, itu makna kambing tua. Bila kambing tua, daging dia tak berapa baik. Tidak apa elok. Selalu lepas orang sembelih lembu, kambing semua tu, tuan-tuan tengoklah. Kan selalu dia akan asingkan bahagian kepala semua, apa, ekor. Tuan-tuan buka lah, tengok. Buka apa? Bibir dia, tengok gigi dia berapa banyak. Cuma lembu dia lain sikit, lembu. Lembu dia panjang sikit, saya pun malas nak buka video ni. Sebab nak hurai dia panjang, dia makan apa, masa sikit. Tapi tak apalah, kita skip lah. Dia ada gigi susu, tukar gigi lain. Tapi untuk kambing mudah. Surau saya buat tahun ni, surau At-Taqwa lorong gang 15, 5 ekor kambing. Banyak pula kambing tahun ni, 5 ekor kambing, 6 ekor lembu. 6 ekor lembu, 5 ekor kambing. Okey. Haiwan terbaik, haiwan warna putih lah. Kemudian warna kekuning-kuningan, kemudian putih kemerahan, kemudian warna merah, kemudian warna hitam, kemudian warna hitam putih dan juga warna hitam. Dan terbaik warna putih. Sebab apa? Apa hikmah dia? Sebab kita nampak lebih cantik warna putih. Ataupun ta'abudi. Ta'abudi ni sebab Nabi sembelih kibas. Kibas warna putih. Jadi kita ambil putih lah. Sebab Nabi buat warna putih. Daging dia, ataupun ada ulama' kata sebab daging dia bagus. Pelbagai pandangan lah di kalangan ulama'. Ni bahagian daging yang terbaik. Ada yang kata batang pinang terbaik. Batang pinang ni Datuk nombor 4, yang celah peha tu yang terbaik. Sebab Nabi makan, Nabi suka bahagian tu, bahagian peha tu. Pangkal kepala sampai sebelum batang pinang, pangkal kepala sebelum batang pinang tu, itu antara Datuk nombor 2. Tulang selangka bawah tengkok, tempat harimau selalu gigit tu. Harimau gigit, kerbau gimana kat bawah tengkok. Itu adalah nombor 3, batang pinang nombor 4. Selalunya orang yang potong-potong daging, yang asingkan daging, yang masukkan plastik ni, selalunya orang-orang tua. Saya biasa nampak orang tua dia asingkan. Time batang pinang, dia kata, oh, daging ni sekejap. Okay? Daging ni sekejap. Kita potong aja, campur. Supaya orang tu dapat juga batang pinang, dapat juga bahagian lain. Dia tak, bahagian batang pinang dia asingkan. Asingkan dulu. Saya pelik, sebab apa nak asingkan? Rupanya bahagian batang pinang. Jadi kita tidak boleh nak asing-asing. Kita campurlah semua. Jadi maknanya ada orang, jangan pula yang dapat batang pinang dia je. Jadi dia dapat bahagian batang pinang, dia dapat juga bahagian lain. Ini zaman dululah. Meninggal dah orang tu. Okey. Antara kesalahan sebelum penyembelihan ni, kita tarik ekor dia ketika tumbang lembu, pijak ramai-ramai. Kemudian sunnahnya ikat satu kaki je, satu kaki belah kaki kanan bahagian belakang, itu sunnah. Itu bagi mereka yang cekap, mereka yang sudah pandai. Jadi sepatutnya yang sunnahnya satu ekor, satu kaki bahagian belakang aja cukup. Kemudian tumbang tu tumbang sebelah kiri. Itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan susah, sebelah kanan pun tak apalah. Tapi yang terbaik sebelah kiri. Sebab apa? Darah yang banyak keluar pun banyak keluar belah kiri. Jantung kita pun sebelah kiri juga. Kita punya jantung belah kiri. Kemudian haiwan pun kalau nak tumbang belah kiri, kita sembelih, darah dia banyak keluar situ. Banyak keluar di sebelah kiri. Berbeza dengan sebelah kanan. Bila darah banyak keluar, maknanya daging dia baguslah. Daging dia bagus, maknanya darah-darah kotor dalam semua keluar. Bagus. Borang korban adalah jelaskan kos pengurusan sekiranya pihak majlis mencampurkan harga lembu dan kos pengurusan. Ini kita sebutkan dulu yang saya tunjukkan slide yang sebelum ni, beberapa kesalahan daripada syarikat-syarikat yang menganjurkan apa korban. Saya ada sebutkan pada bulan yang lalu mengenai tak sebut kos pengurusan berapa. Dia sebut je harga lembu lebih kurang antara 5, dia sebut harga lembu lebih kurang 5,900. Sekiranya ada lebihan, kita akan masukkan ke tabung surau. Dan dia masuk 5,900 termasuk kos pengurusan. Itu betul lah, termasuk kos pengurusan, termasuk kos penyembelihan, termasuk kos pengagihan. Itu betul lah. Cuma kita tak tahu kos tu berapa banyak. Yang saya bagi tahu pada bulan lalu, ada yang surau cas RM100, ada RM150, ada RM50, ada RM200, kita tak tahu. Kena sebutlah berapa supaya peserta tu jelas dan tahu. Dekat surau saya pun dia tak buat. Saya bagi tahu sebab apa tak buat kos pengurusan.
saya punya explain dia punya, dia fikir panjang tu, saya bagi slide kat dia. Slide yang saya pentang kepada tuan-tuan sebelum bulan lalu, saya bagi kat dia. Oh, dia kata, oh, okey. Baru tahu. Oh, macam tu. Ah. Sebab dia ada dalam akad tuan-tuan isi borang, dia ada dipanggil sebagai wakalah bil ujrah, wakil. Wakil dengan upah. Saya mewakilkan pihak surau untuk buat korban bagi pihak saya. Mana pihak surau lah yang belikan, yang sembelih, yang lapahkan semua sekali, yang buat buat pengagihan semua sekali lah. Kos, termasuk kos pengurusan. Itu dipanggil wakil dengan upah. Cuma wakil dengan upah ni tuan-tuan perlu tahu, dia takkan terlepas daripada kos modal dan keuntungan. Tuan-tuan kena jelas. Macam tuan-tuan tahu, saya akan balik ke negeri saya, Kedah. Dan saya, tuan-tuan nak tempah barang. Tak dapat tidak saya kena jelaskan berapa kos, berapa modal dia dan berapa keuntungan yang saya nak ambil. Kalau saya tak nak menjelaskan berapa modal dia, saya tak perlu ambil wakalah, tak perlu ambil wakil. Saya jual je. Tak apalah. Saya yang beli, saya akan jual kepada tuan. Itu tak apa, kita tak sebut kos. Saya tak sebut modal apa-apa. Saya beli RM80, saya jual RM100.50. Boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan wakil saya. Saya jual beli. Jual beli ni kita nak markup berapa banyak terpulang lah. Kita beli Shopee harga RM10 je, kita jual RM50. Boleh? Tak jadi masalah. Tapi kalau wakil ni, dia wakilkan saya. Dia tahu saya nak balik ke mana? Kampung. Jadi dia kata, saya nak wakilkan lah. Saya nak suruh beli ni barang, beli buku ke apa. Tak. Jadi bila dia dah wakilkan kita, kita tak boleh ambil untung. Nak ambil untung boleh, kita kena jelaskan dia berapa. Sebenarnya buku ni harganya RM50. Tapi perjalanan nak pergi kedai tu pun jauh juga. Saya ambil lah dalam RM20. RM20 tu macam upah lah. Jadi semua RM70. Boleh. Yang penting dia tahu. Jangan dia tak tahu. Samalah kos pengurusan di masjid surau tu dipanggil wakalah bil ujrah. Yang tuan-tuan letak dekat borang tu lepas tu yang akhir tu, sekiranya ada lebihan daripada kos pengurusan dan kos pembelian, kita akan salurkan ke tabung masjid. Itu nama dia hibah. Hibah pemberian. Ataupun dipanggil sebagai sedekah. Itu kita akan salurkan terus ke tabung masjid lah. Dia ada wakalah, wakil dengan upah, dan juga ada hibah. Itu kita dah bincang bulan lalu. Okey, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat korban dengan menyembelih 2 ekor kibash. Kibash ni adalah kambing biri-biri jantan. Haiwan korban yang terbaik adalah jantan. Tuan-tuan kalau pilih pergi ke mana kandang lembu sebagai wakil surau ke masjid ke, tuan-tuan pergi ambil yang jantan. Jantan disunatkan. Sebab Nabi buat kibash. Kibash tu makna jantan. Dalam bahasa Arab, kibash adalah, dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai kambing biri-biri jantan. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu dipanggil kibash, satu dipanggil khuruf. Dua. Kemudian ambil yang warna putih. Ambil yang bertanduk. Tuan-tuan pilih ambil lah. Kalau ada lembu warna putih, yang gemuk ambil lah yang tu. Kemudian ada yang bertanduk, ambil yang bertanduk. Sebab apa bertanduk lebih baik? Sebab Nabi buat bertanduk. Kemudian Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini disunatkanlah kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Kemudian baca bismillah dan juga takbir. Bismillah nak baca macam mana? Baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Sebab apa baca bismillahirrahmanirrahim? Ialah dengan pengasih Allah, Allah Ta'ala tumbangkan binatang korban untuk kita. Dan dengan apa, pengasihnya Allah, Allah Ta'ala beri makan kita, bagi kita dapat uruskan binatang korban, dapat tumbangkan. Itu nama bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ulama kita tidak makruh pun boleh bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kata bismillahirrahmanirrahim takbir. Ada sebahagian yang faham, dalam hadis sebut Nabi baca bismillah dan takbir. Dia takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia takbir raya. Kemudian dah habis takbir raya dah, orang yang pegang binatang korban takbir raya sekali lagi. Allah, lama pula. Takut haiwan tu bangun nanti, yang lama sangat dia takbir raya. Bolehlah takbir. Semua takbir untuk pengetahuan. Takbir raya ni, takbir ada takbir muqayyad. Takbir yang disunatkan selepas mayang. Kalau tuan-tuan tumbang lembu takbir raya, boleh juga.
tak boleh juga, tapi jangan takbir panjang-panjanglah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terus takbir, terus sembelih. Ha. Nak takbir raya ni dah lah lembu tu banyak. Kemudian orang yang pegang kaki lembu, bila lah nak sembelih, tak sembelih-sembelih ke takbir raya. Takbir buat lambat. Allahu Akbar, Allahu. Oi, lama nak habis ni. Ha? Disunatkan takbir, tapi saya taklah kata takbir yang takbir raya dibuat sebelum sembelih itu apa salah, tidaklah salah. Cuma takbir raya, takbir muqayyad ini adalah selepas, sejurus selepas semayang. Tak kira semayang sunat ataupun semayang fardu. Dalam hadis memang sebut Nabi takbir. Cuma takbir tersebut, takbir, 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 takbir Allahu Akbar. Takbir tu Allahu Akbar. Ha? Dalam kitab mazhab Syafi'i, semua sebut disunatkan selawat. Saya cari-cari dalam hadis, tak ada pun selawat. Dalam kitab mazhab Syafi'i, semua sebut disunatkan, disunatkan membaca bismillah dan juga selawat kepada Nabi. Selawat-selawat dalam mazhab lain, ada yang tak membenarkan selawat tau. Sebab bila, sebab dalam hadis sebut, kita kena takbir je. Tak, tidak ada perkataan selawat. Jadi rupa-rupanya dia mengambil keumuman daripada hadis Nabi, mengambil keumuman daripada ayat Quran, wa rafa'na laka zikrak, kami angkat nama kamu, kami angkat sebutan kamu dengan nama, dengan nama Allah. Setiap kali ada nama Allah, ada nama Muhammad. Kita bila kita laungkan azan, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita baca, ketika kita baca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada nama Allah, ada nama Muhammad. Atas dasar umum hadis tu diguna, diaplikasikan dalam mazhab Syafi'i untuk sembelih korban juga disunatkan. Lepas sembelih bacalah doa sikit, tak tahu bahasa Arab, Allahumma Allahumma taqabbal minni, tak tahu tak tahu bahasa Arab pun bacalah bahasa Melayu. Apa? Terimalah ibadat korban, peserta-peserta korban ini. Cukup, kita doa. Jangan pula lepas korban pergi tempat lembu lain pula untuk sembelih. Bacalah doa sikit. Doa supaya Allah Ta'ala terima korban ini kepada peserta-peserta korban ini. Ha. Yang terakhir je ada banyak. Yang terakhirnya saya nak sebut ni. Perkara sunat bila tiba bulan Zulhijjah, kita nak masuk bulan Zulhijjah tak berapa lama hari lagi, tak berapa hari lagi. Jadi disunatkan dalam bila kamu nampak anak bulan, bulan Zulhijjah, sedangkan kamu nak melaksanakan ibadat korban, dilarang memotong kuku ataupun bulu. Apa hikmah hukum memotong bulu di sisi mazhab Syafi'i? Ada yang kata hukumnya, ada kata haram. Haram ni fatwa Imam Syafi'i dulu. Fatwa terbaru Imam Syafi'i kata makruh. Ni pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i. Apa hikmah? Ada kata hikmah dia untuk menyamakan dengan orang yang sedang berihram. Ada yang kata sebenarnya untuk mendapat keampunan dan juga pelepasan semua anggota kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat yang kuat. Dan saya ada membahaskan perkara ini sekejap. Ini last lah perbincangan kita pada pagi ni. Ada orang kata lama ni kuliah subuh. Saya nak bagi cukup sampai ke waktu isyrak je. Isyrak 20 minit selepas daripada waktu syuruk. Isyrak 20 minit lepas waktu syuruk. Syuruk 71 minit. 20 minit lepas tu adalah waktu isyrak ataupun waktu duha. Okey, saya nak sebut ada beberapa perkara di sini mengenai dengan apa yang bila masuk bulan Zulhijjah untuk peserta korbanah. Okey, tuan-tuan nampak pada hadis ni. Okey, hukum mencukur bulu ataupun memotong kuku pada peserta korban. Hukum mencabut, menghilangkan bulu, tak kira lah potong ke cukur ke gunting ke apa ke. Bulu ataupun kuku, hukumnya makruh di sisi mazhab Syafi'i mengikut pendapat Qaul Jadid, fatwa terbaru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Fatwa lama Imam Syafi'i dia kata haram. Ulama Syafi'i mengatakan hukum makruh, makruh tu makruh tanzih. Dia makruh ada dua. Iaitu makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim ni
dia tak ada term dalam mazhab Syafi'i. Dalam usul mazhab Syafi'i dia tak ada makruh tahrim. Tapi bolehlah kita kata makruh tahrim ni dia hukumnya sama seperti haram. Ha, cuma dia sikit dalam mazhab Syafi'i. Makruh-makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh yang kebanyakan semua makruh tanzih kita. Kencing berdiri makruh tanzih. Kemudian apa lagi? Makan bawang mentah datang masjid, lepas tu datang masjid tidak cuci, tak gosok gigi, makruh tanzih. Itu semua makruh tanzih, makruh yang ringan lah kita panggil. Apabila dihimpunkan, mengatakan makruh tanzih, bila mana dihimpunkan dua hadis, satu hadis yang melarang, satu hadis yang mengharuskan mencabut bulu ataupun kuku. Bila mazhab Syafi'i dia mengamalkan jamak, bila berlaku kontradiksi antara dua hadis, jamakkan dia, kumpulkan dia, compilekan dua hadis tadi. Jadi makna kita telah mengamalkan dua hadis, kita letakkan hukumnya makruh. Hadis yang pertama, hadis larangan daripada isteri Nabi Ummu Salamah. Dia kata bila masuk bulan Zulhijjah, arada, seseorang tu dia nak buat korban, makna jadi peserta korban. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong bulu. Ini hadis larangan. Makna falyumsik, perintah, jangan potong. Perintah, bila perintah, ada mazhab lain kata haram sebab berdasarkan larangan perintah ini. Hadis harus pula daripada Masruq, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini isteri Nabi, isteri Nabi. Tadi pun isteri Nabi juga yang mengharuskan ni, hadis isteri Nabi juga. Daripada Masruq dia kata dia datang kepada Aisyah. Dia tanya kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, sesungguhnya seorang lelaki dia datang bawa, dia hantar al-hadiyu." Al-Hadiyu ni makna binatang yang bawa daripada negara dia hantar ke Mekah. Itu dipanggil Al-Hadiyu. Ni pada zaman dululah. Pada zaman sekarang kita tak ada nak hantar-hantar binatang, kita bagi duit je. Kita buat penyembelihan korban di Mekah. Itu dia menamakan Al-Hadiyu. Bawa binatang korban daripada negara dia pergi ke negara dia. Pergi ke negara Mekah. Itu dinamakan Al-Hadiyu. Seorang lelaki, dia... Allah. Seorang lelaki, dia bawa binatang korban, dia hantar binatang korban daripada tempat dia pergi ke Mekah. Kemudian dia duduk di negara dia. Dia duduk itu dalam keadaan berihram. Seolah-olah macam menunaikan haji. Dia tidak potong kuku, tak potong bulu semua. Kemudian Masruq kata, aku mendengar satu tepukan daripada belakang hijab. Sebab zaman Nabi, orang tanya isteri Nabi, dia tak tanya depan. Dia tanya belakang. Belakang apa? Belakang ni. Tirai, belakang tirai. Jadi dia hanya, isteri Nabi hanya dengar suara Masruq. Suara orang yang bertanya, Masruq. Jadi dia pun katalah, ada seorang lelaki ni hantar binatang korban ke Mekah. Kemudian dia tak potong kuku, seolah-olah macam berihram. Jadi Aisyah tepuk tangan. Tepuk tangan tu pelik betul, pelik. Aisyah kata apa? Aisyah kata, laqad kuntu aftilu qala idha hadiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum fayab'athu hadiyahu ila al-Ka'bah fama yahrumu alayhi mimma halla lirrijal min ahli hatta yarji' an-nas. Maksudnya aku yang pintal daging, aku yang pintal binatang korban Nabi yang nak dihantar ke Mekah, dan tak ada sesuatu pun yang diharamkan ke atas Nabi. Apa yang dihalalkan untuk orang laki-laki itulah halal. Tak ada pun Nabi kata haram apa-apa, tak ada. Itu, ini dia punya terjemahan hadis sajalah. Jadi mana satu hadis melarang, satu hadis mengharuskan, dua-dua daripada isteri Nabi. Hikmah pensyariatan yang kita sebutkan tadi, memelihara menyelamatkan semua anggota daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendapat yang menyatakan untuk sama dengan peserta korban. Peserta korban untuk samakan dengan orang sedang berihram yang sedang menunaikan haji. Pendapat ni tak tepat. Sebab orang menunaikan haji bukan sekadar tak boleh potong bulu dan juga kuku. Dia tak boleh juga bersama dengan isteri, tak boleh memakai minyak apa, wangi, semua tu tak dibenarkan. Jadi orang peserta korban boleh je buat semua tu. Okey. Pendapat ulama mazhab, ulama Hanbali, dia kata haram berdasarkan hadis yang pertama daripada Ummi Salamah. Dia kata falyumsik an sya'rihi wa azfarih, jangan potong kuku dan juga bulu. Bila jangan, larangan, suruhan, maka hukumnya wajib, hukumnya adalah haram dalam mazhab Hanbali. Okey. Cuma ada ulama menyatakan hadis daripada Ummu Salamah di atas, hadis pertama tu hadis yang khusus, riwayat kedua umum.
Jadi bila hadis umum dengan khusus, kita ambil yang khusus. Dia telah mengkhususkan hadis yang umum. Ada yang kata Ummu Salamah punya hadis yang pertama tadi adalah berbentuk qaul, berbentuk perkataan. Hadis daripada Aisyah tu berbentuk fi'il. Fi'il makna perbuatan Nabi. Antara perkataan, perkataan Nabi dan juga perbuatan Nabi, perkataan lebih kuat. Sebab sebab perbuatan ni kadang-kadang dia umum. Perbuatan ni kadang-kadang dia khusus. Dia hanya khusus untuk Nabi. Tapi perkataan, sabdaan Nabi dia umum untuk semua. Ha, jadi digunakan pendapat daripada hadis pertama daripada Ummu Salamah ini yang mazhab Hanbali menyatakan haram. Ha, sebab dia berpegang dengan hadis pertama, dia tak berpegang dengan hadis kedua. Dua-dua hadis ni sahih. Dua-dua hadis ni adalah dua hadis yang sahih. Kita tak boleh kata, oh, hadis pertama lebih kuat daripada hadis kedua. Tak, dua-dua hadis sahih. Ulama Hanafi dia menyatakan harus dia potong bulu, potong kuku bagi peserta korban. Tidak ada apa-apa masalah pun. Sebab dia menyatakan tidak makruh dia kerana mengamalkan hadis yang kedua, tak mengamalkan hadis yang pertama. Ulama Syafi'i, ulama Maliki dia mengamalkan dua-dua hadis. Sebab tu dia menyatakan hukumnya makruh. Cukup sekadar ni dulu. Cukup sekadar. Bila bermula waktu makruh, 1 Zulhijjah bermula waktu makruh. Sampai bila? Sampailah binatang korban tu disembelih. Kalau dia sembelih pada 2 Zulhijjah, pada 11 Zulhijjah, 11 Zulhijjah lah. Kalau 12 Zulhijjah, 12 Zulhijjah lah lepas binatang tu disembelih. Okey. Kalau dia ada banyak buat korban, ada 5 ekor kambing dia buat, adakah perlu disembelih 5-5 ekor baru boleh potong kuku, potong bulu semua? Tak, seekor dah disembelih dah boleh potong kuku dan juga kuku, bulu dan kuku. Okey. Cukup sekadar itu dululah pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Ada apa soalan ke? Ah. Korban untuk orang ibu bapa yang telah meninggal. Untuk orang yang meninggal lah. Untuk orang yang meninggal, dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab yang lain membenarkan perkara ni. Eh? Mazhab Syafi'i tak membenarkan. Sebab apa? Sebab apa tak membenarkan? Sekejap, saya tunjuk balik tadi. Sebab apa tak membenarkan mazhab Syafi'i? Sebab mereka kata ini adalah ibadat. Ibadat tuan badan kena buat. Kalau tuan badan dah mati, tak ada apa-apa ibadat yang perlu dilaksanakan untuk dia. Sebab dia telah mati, apa kita nak buat untuk dia? Cuma dalam mazhab pandangan sebahagian kecil ulama Syafi'i ada membenarkan dalam kitab majmu', ada membenarkan. Tapi pendapat tersebut pendapat tak kuat. Mereka berdalilkan apa? Mereka menyatakan orang yang mati maka gugur tuntutan untuk dia buat apa-apa ibadat, kita tak boleh buat ibadat untuk dia. Melainkan kalau dia tinggal wasiat, dia ada meninggalkan wasiat, boleh. Kita tengok korban untuk si mati. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyembelih 2 kibas. Satu kibas untuk diri dia, satu lagi untuk Nabi. Nabi telah wafat. Tapi Sayyidina Ali buat sembelih untuk apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama Syafi'i jawab, sebenarnya sebab Nabi dah wasiat dah kepada Sayyidina Ali untuk dia sembelih bagi pihak Nabi. Kalau ada waktu meninggalkan wasiat, itu tidak menjadi masalah. Tapi secara umum dalam mazhab Syafi'i ya, kalau si mati tak meninggalkan wasiat, tidak dibenarkan. Walaupun di sana ada pendapat yang membenarkan, kerana pendapat yang membenarkan ni dia menyatakan seperti pandangan mazhab lain. Dia kata bila sedekah bagi pihak si mati, confirm sampai. Sedekah bagi pihak kita buat korban untuk apa? Sedekahkan pahala bagi pihak si mati, confirm sampai. Tuan-tuan, dalam masalah orang yang telah meninggal dunia, tuan-tuan perlu faham ada perkara yang confirm sampai. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi itu confirm sampai. Apa yang tak disebutkan dalam hadis Nabi, ulama berbincang dan itulah menjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tidak sampai. Contoh bacaan Quran, bacaan zikir, bacaan tahlil, itu sebahagian ulama kata sampai kepada si mati, sebahagian ulama kata tidak sampai. Tapi kalau kita doa untuk si mati, itu confirm sampai. Sebab memang Nabi suruh kita mendoakan untuk orang telah meninggal dunia, itu confirm sampai. Kita doa untuk orang telah meninggal dunia, itu doa tu confirm sampai. Sedekah untuk pihak si mati, confirm sampai. Sedekah maknanya kita buat masak-masak, kita niat aku buat masak-masak hari ni sedekah bagi pihak orang yang telah meninggal dunia ni,
confirm sampai. Ataupun kita masuk dalam tabung masjid RM20, kita niat sedekah untuk orang sekian-sekian yang telah meninggal dunia, confirm sampai. Confirm sampai. Eh? Setiap ibadat yang sedekah yang kita sampaikan bagi pihak si mati itu confirm sampai. Tapi kalau dia buat niatkan untuk ibu dia ataupun niatkan untuk siapa? Bapa dia, dia tak perlu niat. Sebab itu memang akan sendiri mak ayah dia akan dapat. Setiap kebaikan apa yang anak buat, walaupun ayah telah meninggal dunia, confirm ibu dan ayah tu dapat pahala daripada apa kebajikan yang anak tadi buat. Sebab apa? Anak tadi ada sebab, asbab daripada adanya ibu dan juga bapa. Ada ibu bapa, adanya apa? Anak tadi. Bila anak tadi buat kebaikan, terus dapat kepada ibu dan juga ayah dia, walaupun anak tadi tak niat pun untuk ibu dan ayah dia. Kalau anak buat kejahatan, ibu dan ayah tidak dapat apa-apalah. Melainkan kalau ayah tadi tak didik anak tadi, tak didik anak tadi buat baik, jadi anak tadi buat jahat, ayah akan dapat dosa. Tapi bukan dosa perbuatan anak tadi, dosa cuai, tidak mendidik anak-anak dengan baik. Sebab Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra, iaitu kita tak dapat, kita tak boleh menanggung dosa orang lain. Mana orang lain buat dosa, kita yang tanggung? Tak ada. Dia buat dosa, dia yang tanggung. Walaupun kita bagi tahu dia, tak apa, tak apa, kamu buat dosa, aku yang tanggung. Tak, dosa tak boleh kita tanggung dosa orang lain. Dia buat dosa, dia yang tanggung. Kalau ibu bapa tak mendidik anak-anak dengan betul, anak-anak tidak jaga sembahyang, tidak, itu dosa ayah-ayah cuai didik anak. Tapi dosa yang tak buat sembahyang, buat jahat semua tu, anak tu yang menanggung, diri dia je yang menanggung. Ibu ayah tidak menanggung, ibu ayah menanggung dosa cuai, tidak mendidik anak. Saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.